Di sini ada armadanya Sudiro Tunggajaya yang sudah terpantau di depan ya. Ini adalah armada Sudiro Tunggajaya Aransa dengan legasi SR2 HD Prem. Di sebelahnya ada Jetbus 2 Plus Vado dengan tujuan Wonogiri, dan yang sebelah kiri ini adalah Wonosobo. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Listio Channel ya. Channelnya anak rantau Gunung Kidul. Kali ini di parkiran agen Cinglu Pasar Kemis. Ada beberapa unit armada Sudiro Tunggajaya yang sudah terpantau di sini. Keseruan apa saja dan keasikan apa yang ada di Pasar Kemis ya? Simak dan tonton terus videonya. Jangan lupa dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara like, komen, juga subscribe. Dan juga saya doakan buat teman-teman semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga dimudahkan dalam rezekinya. Di sini ada dua unit armada Sudiro Tunggajaya yang parkir di halaman depan. Ada STC Vado di tim Wonogiri dan juga Aransa tim Wonosobo yang hadir di Pasar Kemis. Untuk STC Aransa ini aksesorisnya banyak sekali ya, karena ada di depan sini banyak lampu-lampu strobo yang terpasang di sini. Tim Jogja Aransa Yogyakarta Istimewa SR2 HD Prep. Ini nampak lampu strobonya ada 1, 2, 3. Yang bawah ini 4 baris dan tengah juga ada 4 baris ya. Di bagian atas juga lampu strobo dengan 4 baris. Dan di bawah bandunya ini ada lagi strobo ya. Ini juga 4 baris. Jadi banyak sekali ornamen-ornamen yang menempel di sini selain boneka, dilengkapi dengan lampu strobo. Keren. Pastinya kalau malam ini sangat ramai sekali ya, karena dilihat dari sini kelihatan sekali. Dan di sini juga ada armada-armada medium bus. Ini adalah armada dari kota dari Pulau Seberang Sumatera ya. Raja Basa Utama ini melengkapi agen di Pasar Kemis ya, karena poolnya juga ada di sini. Jadi untuk agen RBU ada di Pasar Kemis. Di parkiran belakang nampak berjejer rapi ya, armada-armada premiumnya Pasar Kemis. Di sini ada trontonnya Gunung Harta dengan GHTS 079 Volvo B11 R430 iSIP mengisi len Madura, dan di sebelahnya ada Pandawa 87, ada Sudiro Tunggajaya Jimon, dan ada juga paling ujung berwarna kuning STC Torin. Di sebelahnya ada kelas Sleeper dan juga Pandawa 87 tujuan Gunung Kidul Yogyakarta ya. Di sebelahnya juga ada GHTS 065. Armada-armada yang ada di Pasar Kemis ini banyak yang tronton ya. Ada Pandawa 87 Matese, dan di belakang sana ada Pandawa 87 kelas Sleeper. Dan di parkiran belakang ini adalah tempat untuk mencuci bis-bis yang sudah datang dari perjalanan jauh ya. Nampak sedang dibersihkan ini armada-armada premiumnya Pasar Kemis di parkiran samping pabrik Cinglu. Sudiro Tunggajaya Jimon
parkir di paling depan ya. Ini mengisi Jakarta Patitayu dan sekitarnya. Ada GHTS 079 dengan Jetbus 3 plus Voyager. Dan Aja Amsterdam, ini Jetbus 3 plus HDD Wonosari Jogja Jakarta, ini di angkatan siang sekitar setengah duaan siang ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk datang di siang hari karena ini siap mengantarkan ke kota-kota tujuan Anda. Di sampingnya ini adalah Pandawa 87 yang mengisi Banyuwangi Jember Jakarta ya, dengan Adi Putro kelas slipernya Pandawa 87. Dan ini biasanya berangkat dari agen Pasar Kemis sekitar setengah 10 pagi ya, karena masih ada tempat penjemputan-penjemputan yang lain yang menjadi tujuan armada bus Pandawa 87 berwarna biru. Dan di sebelahnya ada STC Sudiro Tunggal Jaya berwarna kuning. Ini adalah sapu jagat tim TikTok STC 051 Torin. Kemudian yang berwarna kuning lagi ini adalah Armada Jimon dengan Jetbus 3 Plus Jakarta Patitayu ya. Ini hari ini mengisi angkatan siang hari ya, atau dari Pasar Kemis berangkat siang hari menuju ke tempat-tempat pemberangkatan selanjutnya. Di sini biasanya di Jimon tim pagi hari ya, atau angkatan pagi, tapi di sini sekarang sedang mengisi lane sore ya. Baik teman-teman, simak dan tonton terus videonya, dan juga jangan lupa untuk dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara like, komen, juga subscribe ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah kata ya. Selamat menonton dan salam Bismania.